Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Manggurut di pelupun kalian berada ya. Oke, jadi hari ini huntingnya nggak di bawah dulu, tapi sekarang saya lagi mau ngetrip dulu ke Padalarang. Kali-kali gitu ya, udah lama nggak naik kereta juga. Terus tadinya saya mau ngetrip dari Kiara Condong, mau dibikinin video saat boarding pass saya kayak gitu. Hanya saja tadi kalau saya bikin sambil bikin video, saya gak akan keburu keretanya. Soalnya alah beda tipis, pas saya sampai ke stasiun langsung ya, langsung berangkat keretanya. Untung saya keburu naik. Oke, dan sekarang saya hunting ngetrip tidak sendiri, bersama si teteh ini nih. Halo. Teteh ini baru pertama kali naik kereta api. Berarti pertama banget, dari lahir belum pernah naik kereta. Oh, pernah sekali. Cuman kalau dulu kayaknya keretanya nggak kayak gini, nggak apa adem sekali sekarang gitu ya. Kalau penuh dulu. Kalau dulu mah penuh ya, tapi sekarang juga suka penuh. Tapi penuhnya sejuk gitu ya. Nah, kalau sekarang mah enak banget keretanya. Bagaimana kereta sekarang? Enak nggak? Enak, nyaman. Enak, nyaman ya. Oke, transportasi idaman banget tuh ya kereta mah ya. Mantap. Oke, ikuti terus hunting saya ngetrip dari Bandung ke Padalarang sampai selesai, oke? Jangan di skip skip videonya. Mantap. Oke, Sobat Manggurut, nah ini dia suasana pagi hari di stasiun Bandung ya. Oh, ternyata saya di sini keretanya menggunakan lok yang ada livery kemerdekaannya, si hidung kotak merah. Mantap ya. Saya duduk di paling belakang ya. Duduk di gerbong paling belakang karena saya nanti mau bikin backride ya. Backride ya, mungkin nanti ada cuplikan backride-nya. Dan ini di jalur berapa ini? Ini jalur 2 ini. Ini di jalur 2. Ini ada kereta api Argo Parahyangan. Tujuan pada tujuan akhir Bandung Gambir. Mantap ya. Ini suasana stasiun Bandung. Kalau pagi hari ini ya, masih sepi. Mungkin penumpangnya udah pada naik sebagian. Oke, kereta api lokal Bandung Raya sudah diberangkatkan dari stasiun Bandung. Nah, suasana stasiun Bandung ya pagi hari itu adalah tempat tidurnya para lokomotif, para puong. Kita lihat nih ya, mana ada lokomotif. Nah, itu tuh ya, lokomotifnya lagi pada tidur tuh, mungkin udah dinas malam tuh, mungkin itu mau berdinas tuh. Nah, ada plester juga nih. Waduh, dicari-cari di lintas gak ada, ternyata di sini dia lagi tidur ya. Oke, tidak lama lagi kereta api lokal akan segera berhenti di stasiun Ciroyom, karena jarak Bandung dengan Ciroyom itu sangat dekat ya, lumayan lah, lumayan dekat. Stasiun Ciroyom, kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta benar-benar berhenti. Stasiun Ciroyom. Lokal Bandung Raya sudah diberangkatkan dari stasiun Ciroyom. Thank you.
pemirsa, sebentar lagi kereta api lokal akan segera merapat stasiun Cimahi. Mantap. Stasiun Cimahi berada di kota Cimahi, bukan kota Bandung ya, tapi kota Cimahi. Stasiun Cimahi, KRL lokal sudah diberangkatkan dari Stasiun Cimahi. Oh, backlight. Wah, semakin berbenah ya. Sekarang Stasiun Cimahi mantap. Lokal sudah memasuki stasiun Gado Bangkong, halte Gado Bangkong ya. Saya ini agak berisik soalnya saya di dekat genset paling belakang ya. Maaf kalau suaranya agak kurang jelas. Oke, lokal sudah berhenti di halte stasiun halte Gado Bangkong. Lokal sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Gado Bangkong. Dan saya mau masuk dulu ya. Halte Gado Bangkong berada di ketinggian 695 meter di atas permukaan laut ya. Tampak suasana pagi di stasiun Gado Bangkong. Lumayan penumpangnya. Banyak juga yang mau pada ke Bandung ya. Silang dengan kereta api lokal Bandung Raya dari arah Padalarang. Oke, Sobat Mangrove, sekarang saya sudah sampai di stasiun Padalarang. Nah, gimana teh rasanya nih kereta? Senang. Oke, senang channel. Oke, terima kasih untuk semua sobat-sobat Mangrove yang sudah menonton video hunting kali ini. Ngetrip dari Bandung ke Padalarang sampai selesai. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.